Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan Alawi dan tim Oled dan Ricky Parhana Albar. Di sini saya sebagai presenternya dan King Oled dan Ricky ini sebagai narasumbernya. Jadi channelnya ini lagi di diambil alih ya, diambil alih. Subscribernya biar nambah karena Kiwong ini kenalannya juga banyak nih. Alah, Vespa ini pas masih kerja di Alfa udah ada. Kalau nggak salah, bener nggak? Dulu itu warnanya warna oranye, bener nggak? Ini belinya tahun berapa? Dan ini Vespanya keluaran tahun berapa nih? Kalau yang Vespa dulu itu udah dijual, ini mah baru beli lagi nih. Pas mau puasa ini sekarang ya. Jadi itu dijual karena kebutuhan juga dulu mau kawin. Gua jual belinya 1 juta dijualnya 600. Alhamdulillah ya, asal laku aja dulu. Cuma ya gitu, kesan-kesannya punya Vespa itu buat kalian yang mentalnya lemah mending jangan. Waduh, ribet. Banyak mogok, banyak kendala. Sejak kapan tuh punya Vespa tuh? 2007 sampai 2009, sampai 2011. Terus sekarang beli lagi 2022 ini baru 3 bulan ini ya. Alhamdulillah. Baru 3 bulan juga udah 10 kali ke bengkel pada lebih. Waduh, mantap juga ya. Berarti alhamdulillah ya, sempat vakum di dunia Vespa hampir lebih dari 10 tahun. Dari 2011 ketemu lagi jodohnya Vespa lagi di tahun 2022. Gila, lama banget ya berarti. Tapi ini belinya udah beli nih. Terus sampai beberapa kali ke bengkel. Itu udah habis berapa triliun itu kira-kira? Alhamdulillah kalau dihitung-hitung mah udah habis sawah 4 kotak gitu ya, kebon 2 kotak gitu ya. Alhamdulillah terus tuh nyut-nyutan. Ih, subscribe. Halo guys, jangan lupa like, share, komen, Ting Oled Kalimayati.